Hello and what's up kepada everyone. Dalam video hari ini, actually video tak panjang sebab Adrian cuma nak pasang Giannot. Ini adalah Giannot Hybrid Racing lah yang Adrian suka hari itu. Tetapi kereta Adrian actually dah ada Spoon punya Giannot. Kalau Mak Saleh kita panggil Shift Knot lah. Tetapi bolehlah tukar-tukar kan sebab Giannot dia tak susah nak pasang. Sebab berat tu untuk Spoon tu dia ringan sedikit. Yang ini dia berat sedikit. Actually tak payah ikut semua konsep Spoon pun tak apa. Macam rim Adrian. Rim Adrian bukan Spoon. Kita Spoon sini, Spoon exhaust, Spoon macam ni. Yang lain-lain tu actually kita main kereta ni ikut cita rasa sendirilah. So hari ni Adrian nak tunjukkan orang tentang Giannot. Not ini. Ini hybrid racing. Adrian beli aku rasanya dalam 550 lebih. 560 lebih. Dah lupa dah. So dia punya Giannot ini memang sangat cunah. Dia dalam ada bagi stiker macam ni. Lepas tu dia ada bagi dia punya shift boot sekali. Oh lama ni berat loh. So apa kata sekarang ni Adrian tunjuk cara tutorial untuk pasang dia punya Giannot. Okay. Betapa panasnya sekarang punya cuaca. Okay, so sekarang kita continue. By the way guys, hari ini Adrian pakai ASDF, ASDF dan juga Adrian lain ASDF VIP tape. Okay guys, Adrian letak position macam ni biar cantik sikit. Okay, so sekarang ni Adrian nak ambil dia punya Giannot keluar dulu bagi tunjuk bagi korang tengok. Giannot dia. Ini adalah dia punya panggil apa Adrian tak tahu, tapi dia punya collar lah. Okay, dia punya collar macam ni. Dia akan lock terus. Pop macam ni. Magnet, dia magnet. Magnet dia sangat kuat. Macam ni. Pop terus. Tapi first of all, kita kena buka yang ini dulu lah. Panel ni. Okay, kita kena buka ni semua. Ni FL5, FK8 ni semua Adrian dah pernah buka dah. Kalau berbanding dengan FK8, dia susah sedikit. Sebab FK8 dia kena buka dari sini. Dia punya panel sini. Untuk FL5 cuma sini saja. Senang. Dia just beberapa clip je. Dekat sini pun dia ada dua lapis tau. Ada satu dia dengan plastik yang hitam sekali. So kita cuma perlukan buka yang silver colour ni. Okay, silver colour ni. Macam ni, dia dah keluar dah. Okay, pin yang ini kita bagi turun dulu. Kalau boleh turun lah. Okay, kalau boleh turun kita push, tekan bagi dia turun dulu. Senang sedikit. Macam ni. Okay, so dekat sini dia ada screw, ada nut. Okay, kita kena buka nut ini. Adih, lupa nak ambil barang. So, apa yang kita perlu adalah spanner lah. Spanner. Actually, untuk tukar shifter ni sangat senang. Siapa pun boleh buat. Ini Adrian boleh tukar-tukar. Ini Adrian suka juga. Pusing ni kena buka. Sini. Buka dah. Okay. Tengok. So, ramai orang yang tak tahu, untuk Spoon punya shift knot ni, dia ada dua jenis. Satu silver, satu hitam. Setengah orang dia beri hitam. Hitam itu dengan yang silver ini, dia tak sama material. Yang ini dia stainless steel. Stainless steel. Yang warna hitam tu, dia adalah plastik yang dinamakan Duracon. Duracon bermaksudnya dia macam plastik saja. So, kenapa mereka keluarkan yang plastik? Disebabkan kalau korang berada di racetrack, ataupun pasang dekat kereta lain, kalau example bukan dekat FL5, tengah dia punya gearbox dekat sini akan panas. So dia punya yang ini kalau kita pakai stainless steel dia akan berasa panas. So itu pasal Spoon dia ada keluar yang warna hitam tu. Actually bukan color saja, dia ada perbezaan, iaitu Duracon. Yang itu dia tak boleh panas, tetapi dia ringan lah. Tapi setengah orang dia nak yang berat. So yang ini kita try tengok, kita masukkan. So first thing first, kita measure dulu, tengok berapa rendah. Dia macam lagi rendah, macam lagi pendek, lagi rendah. So kalau macam ni pening juga. Itu pasal Adrian nak buat review, nak cara tutorial, nak ajak korang. A few moments later. Aduh geng, penat-penat aku pasang. Last-last tak boleh juga sebab dia tak compatible. Tetapi Adrian suka sangat-sangat dia punya shifter ni. Tapi tak apa, ini kita jangan pakai. Aduh, sebab tadi Adrian tukar nut pun tak boleh. Dia kalau nut sampai sini, okay, sini dia tak cukup kunci pula. Sebab dekat sini dia timbul. Okay, so dia tak boleh pakai yang inilah. Dia punya shift boot punya ni, collar ni. Okay, so ini kita tak payah pakai. Kita just pakai dia punya Giannot. Tapi kita pakai balik dia punya nut ni. Okay,
tak pakai dia punya nut ni. So kalau macam tu tadi, Adrian tak payah buka yang ini pun tak apa. Adrian tak payah buka yang plate ni pun tak apa. Sia-sia je aku pi potong cable tie ni tadi. So Adrian buat dua kali kerja, ambil experience. So korang tak payah ambil experience lagi. Tak payah habis masa korang. Soket boleh pasang balik. Actually kita dah boleh pasang balik ni semua, barang ni semua. Tadi cuma ambil ni keluar dah cukup dah. Ha, senang. Kita pasang balik skru ni yang original ni, sebab dia punya magnet tu tak boleh pakai. So kita kena pakai balik yang ni. Macam ni senang juga. Kadang-kadang nak tukar spoon, nak tukar ni, kita tukar direct ni. Senang sikit. Macam ni terus senang sikit. Boleh juga kan? Ha, kan? Kan senang. Okay, lock balik. Dah. Tada. Aisyah, man. Bagi I habis dua kali kerja, benda yang sekejap dah boleh siap, buat lama-lama. Tapi tak apa, experience. So overall, ini adalah shifter hybrid racing. So dia pegang punya feel pun tak sama. Kadang-kadang kita boleh tukar spoon, kadang-kadang kita boleh tukar hybrid racing macam ni. Okay, sebab dia bulat. Dia macam original type A. Type A tu dia lain sikit. Dia macam cone ice cream. Yang ni dia bulat. Dia macam empat segi. Macam bulat empat segi macam ni. Okay. Sekejap. Belum habis lagi, geng. Ni, aku nak tampal Gran Turismo dekat GT Wing. Biar pergi je lah. Orang nak kecam, bagi dia kecam. Ni kan kereta kita, ikut suka hati kita korang lah kan. Kita nak pasang, nanti senang nak cabut, ikut suka hati lah, stiker je pun kan. Stiker kan boleh cabut. GT Gran Turismo, kita letak dekat sini cun-cun. Alright. Okay, cun. Kelamak, steam. Okay, sebelah lagi. Lap-lap dulu. Setengah orang dia suka letak stiker signature spoon dekat sini. Yang tanda tangan spoon kan, yang beli dekat Shopee. Tapi dia letak GT lah, Gran Turismo sini. Puh! Dekat sini pula, Adrian belum pasang lagi. Tayar masih maintain Michelin. Adrian ada order Bridgestone Potenza RE71 RS. So Adrian nak ikut dia punya konsep ni, dia punya spoon ni. Nampak tak? Dekat sini dia ada Bridgestone punya logo. So Adrian nak tampal dekat sini. Okay, kita measure sekejap. Adui. Okay, siap. Siap. Sebelah lagi. Siap. Macam ni lah, proses dia. Okay. Aduh, macam ni sekejap je. Pun dah berpeluh-peluh dah. So, gendok pasang, stiker pasang sikit. Saja-sajalah, okay? Dan, geng. Last kali, Adrian nak bagi tahu sama korang. Bulan ini, Mei 24, 25, 26, Adrian akan berada di Stance Camp, iaitu satu event dekat Genting Awana. Tak sampai Genting lah, halfway Genting. Sana ada satu tapak yang besar. Di situ adalah satu event kereta lah. So, Adrian akan letak kereta dekat sana untuk display dengan sesiapa yang nak join competition ataupun nak bawa bini, girlfriend, isteri, siapa-siapa nak pi lepak-lepak, tengok kereta ataupun camping dekat sana. Sebab Stance Camp ni, dia bukan sahaja event kereta tau, dia ada konsert, dia boleh camping sekali. Lepas tu dekat sana ada 10 food truck. Dekat belakang saja sudah ada Awana punya hotel, dan dekat depan sudah ada premium outlet. Dan kalau korang nak cari t-shirt wishlist project, korang boleh dapat dekat sana. Okay, so Adrian jemput ramai-ramai datang, kita lepak dekat sana, sejuk-sejuk, boleh sembang dekat sana, tengok kereta. Okay, so sampai sini saja video pada hari ini. Kita jumpa di next videos. Bye-bye.